naksir banget sama cowok namanya Mas Tanton, tapi dia malah suap-suapan sama cewek lain. Kan ini kesel banget, Mas Put. Terima kasih ya Tristan, kamu udah bantuin tante bikin brownies. Sekarang juga mau bantuin tante untuk jualin browniesnya di kafe kamu. Sama-sama tante. Ini aku jamin nih tante, brownies ini di kafe aku pasti bakal jadi best seller. Soalnya cocok banget buat jadi teman ngopi. Pasti laris tante. Amin. Caya? Kamu cemberut sih, lagi ngeliatin apa? Iya. Jualannya brownies ibu di marketplace belum laku-laku. Satu pun orang belum ada yang beli. Sayang, ya wajar aja. Kan masih baru, jadi belum banyak yang tahu. Iya, Bu. Gimana kalau misalnya kita jualan browniesnya lewat online, Tante? Lewat live shop? Siapa tahu dapat pembeli baru? Gimana? Live shop itu apa? Live shop itu jualannya secara online, jadi siaran langsung, yang nonton juga ngeliat secara langsung, jadi tante pas kejualin, penonton yang ngeliat juga dan bisa langsung beli di saat itu juga. Oh gitu. Syaratnya gimana? Atau gimana? Bisa dimulai sekarang aja nggak itu live-nya itu? Bisa. Nih, sekarang aku yang rekamin live-nya. Hah? Iya, sekarang aja. Kamu sama tante duduk di situ. Aku yang rekamin. Hah? Ngomong apa, Bu? Nggak tahu, nih. Ibu juga. Kalian ngomong, jelasin produknya apa, keunggulannya apa, harganya berapa. Pokoknya promosiin aja tentang browniesnya. Oke. Ayo udah, sekarang. Ini udah ada 3 penonton nih. Oh iya. Salam. Ibu aja. Assalamualaikum semuanya. Saya Ibu Diana dan ini anak saya Cahaya. Kami di sini mau menawarkan jualan kami yaitu brownies. Brownies buatan Ibu Diana itu paling enak. Ibu saya tuh jago. Kalau kalian nggak percaya, buruan aja dibeli. Satu loyang standarnya itu harganya cuma Rp40.000 dan rasanya, dijamin kalian pasti bakal ketagihan. Ada yang nanya nih, Kak, tipe browniesnya yang fudgy atau bukan sih, Kak? Fudgy itu apa? Fudgy tuh tipe brownies yang teksturnya masih moist di dalamnya, masih lembut tapi luarnya garing. Oh, kayak punya ibu. Oh gitu ya? Tristan, kayaknya kamu yang lebih pinter deh ngejelasinnya. Biar tante aja yang ngerekam, kamu yang jelasin browniesnya ya. Sini, handphonenya. Ibu yang punya, ibunya Mbak Tristan, biar aku yang ngerekam. Udah, gak apa-apa. Kamu aja, kamu di situ. Ngomong apa? Ayo ngomong. Ini viewernya udah jadi 15 loh. Ayo. Oke, halo semuanya. Halo kakak-kakak semua. Kalian harus tahu ini ada brownies buatan Tante Diana sama Cahaya. Dijamin enak. Aku aja tadi udah nyobain sampai gak bisa berkata-kata, sampai speechless. Pokoknya ini cocok banget buat jadi temen kalian ngopi. Mesti cobain, check out sekarang juga. Kalian mesti cobain. Pokoknya harganya juga terjangkau. Kalian harus cobain, check out sekarang. Jangan sampai kehabisan, nanti kalian nyesel. Mesti beli sekarang. Ayo dibeli, beli. Ini ada contohnya deh, bentar ya. Ini kuenya nih. Nih, biar kakak-kakak bisa lihat betapa fudgy-nya brownies Ibu Diana. Tuh, lihat tuh. Fudgy kan? Tuh. Fudgy. Luarnya masih garing lah tuh. Dalamnya masih moist. Dan ini handmade buatan langsung Ibu Diana sama Cahaya. Enak banget. Kalau nggak percaya, Tristan aja sampai ketagihan. Dari tadi nggak mau berhenti makannya, cuy. Enak. Ada yang komen nih. Kak, itu pacarnya ya? Ganteng banget sih. Udah, pokoknya kalian semua, guys, sebelum kehabisan, buruan di check out, nanti nyesel loh kalau kehabisan. Check out sekarang juga. Check out.
saya. Ih, sebel deh. Pakai suap-suapan segala lagi. Ih, Neni cemburu deh. Harusnya kan Neni yang disuapin kayak gitu, Mas. Harusnya Neni. Neni, Tatang mana? Mas Pus. Kayaknya lagi keluar deh, tahu jajan apaan. Kamu nonton apa sih? Oh, itu. Jadi Neni tuh lagi naksir banget sama cowok namanya Mas Tatan. Tapi dia malah suap-suapan sama cewek lain. Kan Neni kesel banget, Mas Pus. Kesel jadinya. Mas Pus? Dibeli, ya ampun, mau dibanting aja, kalau rusak gimana? Mau diganti, Mas Pus? Saya harus cari cara buat nimbukin cahaya. Supaya tukang kopi itu nggak bisa deket-deket sama dia lagi. Mas Pus? Ih, Mas Pus? Ya sama aja sama ibu tirinya kalau ngomong suka ngacangin orang, kesel deh. Website perusahaan kita error. Jadi kemarin aku udah coba minta orang IT buat benerin, tapi barusan error lagi. Jadi kita nggak bisa upload produk baru. Minta tolongnya sama kamu, kamu kan ngerti IT dikit, nanti coba kamu cek. Yaudah, nanti aku cek ya. Syah, kita udah punya model belum ya untuk brand terbaru kita? Udah kok, udah ada beberapa kandidat, cuma memang belum fix aja. Ya udah, kamu batalin semuanya, biar Cahaya aja yang jadi modalnya, oke? Cahaya, Pusaka, Cahaya kan bukan model ya, dan kandidat-kandidat kita udah model profesional semua, terus bisa diganti sama Cahaya yang gak ada basic model sama sekali. Oke, gini, ya aku ngerti, biar aku jelasin. Model-model profesional itu akan membuat brand baru kita tuh kayak terlalu susah digapai gitu. Sementara Cahaya dengan look-nya yang sederhana itu akan membuat brand kita tuh lebih customer friendly. Ngerti nggak? Lagian juga kalau misalnya kita pakai Cahaya untuk jadi modelnya akan lebih menghemat budget, ya kan? Aku mau pemotretannya siang ini, ya? Siang ini, Pak Saka. Kenapa menolak banget? Karena aku mau brand kita secepatnya naik ke website dan marketplace. Aku nggak mau keduluan sama brand kompetitor, ya? Ayo, kerjain semuanya. Sabar, Miska. Ikutin aja dulu maunya Pusaka apa. Sambil pelan-pelan aku mikir gimana cara yang ngusir Cahaya.